sendiri lama dah tak main sebagainya. Okey, tak apalah Ustaz Semat. Ustaz, makcik nak minta maaf Ustaz. Pasal makcik dah bercakap buruk tentang Ustaz. Makcik dia cerita detail apa dia buat. Dia pergi bercakap dengan orang dia apa-apa. Dia cerita apa dia buat. Dia cerita tentang hidup saya. Dia cerita pasal apa Ustaz dia buat macam ni. Padahal benda tak betul pun. Tapi nak cerita kekuatan tu. Sebab Nabi saya teringat bila dia sebut, saya minta maaf Ustaz. Saya nak jawab apa? Saya kata, tak apalah, tak apa makcik. Biasalah orang duk kata kat saya tu. Saya nak kata apa, saya maafkan je lah. Saya nak dengar perkataan Ustaz, maafkan saya. Tak apalah, saya maafkan lah. Tapi lepas tu saya teringat Nabi SAW sebut tentang apa? Nabi kata apa? Semuanya mengumpat itu lebih besar daripada berzina. Sahabat tanya, maksud macam mana mengumpat itu lebih besar daripada berzina? Nabi SAW kata, kalau kamu berzina, seorang yang berzina, lalu dia minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Tetapi mengumpat selagi orang yang kamu umpat itu tak mengampunkan dosa kamu, selagi itu kamu akan dalam dosa. Maka tuan-tuan, saya teringat macam tu. Subhanallah, tuan-tuan, saya semua. Tapi Allah SWT, tuan-tuan, kita sifat kita macam mana? Maafkanlah. Maafkanlah. Tapi berapa ramai orang mampu memaafkan? Betul. Berapa ramai? Kita ambil harta orang, kita buat zalim ke orang. Berapa ramai orang yang mampu untuk maafkan? Tapi siapa yang mampu maafkan, Allah janji apa? Allah janji syurga yang seluasnya langit dan bumi. Al-afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan manusia yang lain. Tuan-tuan, Allah SWT, Allah SWT Muhammad. Dan kalau kita tak punya rasa macam, aku tak boleh nak maafkan, aku tak boleh nak maafkan. Tuan-tuan ingat satu benda je. Aku tak boleh maafkan orang. Dia ni, no. Dia maaf, minta maaf. No. Aku takkan maaf. Aku tuntut ke akhirat. Tuan-tuan ingat satu benda. Tuan-tuan, kalaulah semua orang punya sifat macam kita yang tak mampu untuk maafkan, berapa banyaklah orang yang kita buat salah dalam hidup kita yang tidak akan memaafkan kita. Allah. Daripada kita sekolah dulu, berapa ramai kita sakitkan hati orang. Waktu kita dekat universiti, berapa ramai yang kita yang kita buat zalim kat orang yang, berapa ramai orang yang paling banyak kita buat salah, tahu siapa? Mak ayah kita. Allah. Mak ayah kita yang paling banyak kita buat salah, tapi mak ayah kita sentiasa memaafkan. Bayangkan kalau semua orang tak mau maafkan kita. Jadi apalah hebat kita, besarnya kita sangat sampai kita tak mampu nak maafkan satu kesalahan orang. Sebab tu nak tenang hati, nak tenang jiwa, belajar untuk memaafkan. Ini insya-Allah orang yang akan mendapat kejayaan hingga akhirat. Allah. Allah. Jom sama.